temen aku. So, saksikan keseruan kami. Sekarang aku udah sama Alva, guys. Kita mau ke perpus, so stay tune ya, guys. Dadah. Nah, ini kita lagi di jalan, guys. Nah, ini lagi nyetir. Inilah pemandangan kota Jakarta hari ini, guys. Tiga partai. Iya, ya kalian bisa melihat sendiri ya, kanan kiri ini sangat sangat bagus ya, indah sekali untuk melihat. Nah, kita sudah sampai di Taman Ismail Marzuki. Mau beli makan dulu. Di sini ada jual buku juga loh, guys, di mesin. Lihat deh. Di vending machine. Ah, lucu banget. Ih, look cantik itu. Ih, luka. Aku mau yang ini tapi masih bagus banget, gila, guys. Jadi beres. Iya. Wow. Oke, guys, jadi sekarang kita udah sampai di perpustakaan Cikini. Cuma karena berhubung aku lapar ya, jadi ini anak nurutin aku buat makan dulu. Kita makan di mana nih? Oke, ini ya. Ini nggak kelihatan, guys. Indonesian authentic food. Wah, asik. Makan apa nih? Kenapa tuh mau makan nasi yang lada hitam? Karena aku mau. Oh, jadi dia ngikut-ngikut doang, guys, gitu. Tapi aku suka lada hitam. Ya udah, kita lanjut sampai nanti makannya datang ya. Bye bye. Asik. Mana makanannya? Aduh, makasih. Ini kan tadi ya, saya dengan travel lagi dong. Wow. Makasih ya, Mbak. Iya, ada lagi enggak, Mbak? Udah itu aja, Mbak. Oke, makasih. Loh, ikut makan. Gimana? Kita sekarang makan apa nih? Kita makan nasi dong. Coba lihat dong. Ya, oh udah. Flashback waktu aku makan sama Alva. Makan di mana kita? Di kafe. Kafe bike. Iya benar. Enak banget. Ya udah, lanjut makan ya kita ya.
kita sudah habis. Okay guys, jadi makanan aku udah habis, makanan Fair juga udah habis. Gimana? Kasih rating dong. Ngomong gak? Karena 8 jadinya semuanya oke. Okay. Berapa per 10? 7,5. 7,5. Itu kita lagi timelapse. Hai. Nanti kita gabungin ke video ini. Iya guys, maaf ya, jadi aku yang ngambil alih. Soalnya dia kekenyangan tuh bocah gitu. Tuh udah full tank dia. Makanannya habis. Banyak kayak segini guys. Ya tau lagi sedikit, tapi nasinya yang bikin kenyang. Tapi dia habis juga tuh. Habis, dia juga habis. Oke, habis ini kita mau kemana? Masuk ya? Masuk ke dalam. Jadi ini di ruang meeting kita gak tau. Kemana tuh kak? Karena kan aku kan jarang pakai kendaraan umum kan. Jadi udah mas dari sana itu. Jadinya aku bingung, kalian pun bingung. Nanti kalau nggak bingung jadi, nanti di surga. Jadi kita kemana nih? Ke perpustakaan. Jadi lewat sini ya. Dari lift. Kayak gini. Kalian langsung ke sana. Gitu lah. Oke. Okay. Fe. Udah ketemu belum? Dia ke toilet dulu guys. Jadi sekarang kita ada di toilet. Oke, jadi setelah sekian lama kita muter-muter ya, nyari perpustakaan. Nah kita tuh telat dan mereka tuh tutup, bukan rembu baru, bukan lagi jam 1. Sementara ini jam okay, jam 11.37. Ya. Kayak gabut banget gak sih kalau nanti kita nunggu sampai jam 1. Jadi soalnya jadwal kita juga padat ya. Iya. Kita padat. Kita sekarang mau lanjut ke kemana? Ke mall. Oke. Okay. Kita sekarang mau ke Astra District 8. The weather determines them.
Yang depan Bu Alphard. Kita mau serius. Gak apa-apa. Kalau kata bapak gue, yang penting gak kena hujan. Setengah harganya ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di mallnya, Mall Asta sama V. Tapi katanya dia malu ngevlog, jadinya aku yang bawa ya guys. Jadi di sini ramai banget. Ya cuma saya kan nggak tahu malu ya orangnya, jadi ya udah. V, lihat nih orang nih, nggak bisa dibalik lagi kameranya. V, gayanya ikutin, ikutin gayanya. Merry Christmas. Amazing. Gimana mallnya? Wow, amazing. Mallnya bagus guys. Tapi karena kita anak kampung ya, jadinya kesini tuh kayak agak malu-maluin gitu. Bagus guys, asli bagus banget. Sebenarnya aku tuh udah pernah kesini, cuma belum pernah masuk. Terus kalau kalian mau kesini, parkiran agak susah karena ini rame, jadi harus di basement terus ke bawah lagi, ke bawah lagi. Bagus banget guys. Bocahnya minta difotoin tuh. Dia nge-vlog malu, tapi foto gak malu, emang. Yaudah kita fotoin dulu guys. Teman-teman, jadi vlognya yang megang bakal aku terus ya selama di sini. Kamu itu deh, kamu peragaan kayak gini deh. Ayo kita foto di situ guys. Nih, peragain sana, coba. Gimana? Beb, lu gak mau peragain ini, Beb? Beb, ayo peragain, no. Pokoknya guys, pokoknya kalau ini vlog aku yang pegang, berarti kita masih ada di mall ini ya, karena dia sama sekali nggak mau megang kamera. Kenapa? Tolong dong, ini vlognya siapa ya? Dia malu. Lu mau gue bikin baju kayak gitu? Ntar gue desainin ya. Lagi belanja.
Perimis doang. Ke atas. Kita mau ke lantai 3 guys, mau foto gitu. Sumpah di sini pemandangannya bagus banget. Cuma mau ngantri foto itu tuh yang di belakang aku. Cuma rame ya. Jadi kalau mau cari yang kayak sepi-sepi. Iya. Jadi kita di sini. Cuma sih ini bagus banget. Tuh lihat kan gedung. Oh, datang juga enakan sore-sore gitu. Kalau siang kayak ini panas. Apalagi yang cewek makeup-an bisa luntur sih. Dia lagi pengen makan salmon. Nih, Uce ini mau salmon. Makan sini deh. Lagi di kamar mandi. Kita udah di mana? Dari Sibispa. Destinasi ketiga sebelum kita balik. Iya betul. Di sini ada yang baru kata si Upat. Di sini ada mobil. Kita mau nyobain.
foto booth di sini. Cuma kita nggak tahu ya jadi apa, mau nanya dulu harganya berapa. Kalau misalnya yang mahal banget, yang kita nggak sanggup ya karena ketawa. Oke. Ini ada apa nih? Guys, lihat dari depan. Nah, kita lagi. Apaan itu? Gimana? 7,5. Ini kita satunya 35.000 guys. Oke. Okay. Was there ever any wasted time to be?